menyis jangan popote manilanya. Menyesallah kalian saat sekarang ini daripada nanti menyesal di saat kemudian. Atau penyesalan yang baik itu adalah penyesalan sekarang. Karena tidak ada penyesalan nanti di akhir jalan. Ada satu kitab yang cukup menarik dengan tema ini. Meskipun keseluruhan kitab itu tidak semuanya berdasarkan dari Rasulullah. Tapi ada beberapa yang datang dari Rasulullah SAW. Kitab ini saya baca alhamdulillah 7 jilid waktu saya masuk Islam pertama kali. Judul kitab ini Ihya Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali. Beliau itu dari Khorasan, negeri Khorasan. Ada beberapa hal yang cukup menarik untuk diambil sebagai renungan. Meskipun tidak semua kitab beliau itu sesuai dengan apa yang Rasul sampaikan, tapi banyak juga yang beberapa dari hadis-hadis yang sahih. Seperti beliau menanyakan kepada para muridnya waktu itu, apakah yang paling jauh? Murid-muridnya menjawab, nama-nama negeri yang jauh dari tempat mereka. Imam Ghazali mengatakan, bukan. Ketika muridnya bertanya, apa yang paling jauh ya guru? Beliau menjawab, yang paling jauh itu masa lalu. Karena enggak bisa ditempuh. Apa makna daripada hikmah paling jauh masa lalu? Yang paling dekat, kematian. Jadi masa lalu itu paling jauh, yang paling dekat kematian. Kenapa? Kematian itu sesuatu yang pasti. Sesuatu yang pasti. Maka kalau katakan kullu nafsin dha'iqatul maut wa tawaffana ujurakum biyaumil qiyamah. Setiap yang hidup pasti akan mati dan segala amal ini akan diperhitungkan nanti di yaumil qiyamah. Maka kematian itu dekat, yang jauh masa lalu. Kita enggak bisa mengulang. Enggak bisa merubah masa lalu. Maka apa yang kita lakukan di masa lalu? Kejelekan kita, kekhilafan, kesalahan, dosa, kebandelan, kesengajaan, semua yang jelek-jelek. Enggak bisa kita ulang. Namun ada satu hal yang Allah berikan kepada kita kemudahan. Dalam surat An-Nisa, surat ke-4 ayat 28. Yuridullahu yukafiru anku wa khaliqul insanu dhaifa. Allah hendak memberikan kemudahan karena manusia ini diciptakan dalam kondisi yang lemah. Jadi kalau kita masa lalu kemarin kita yang begitu parahnya itu enggak bisa diulang. Tapi Allah katakan yuridullahu yukafiru anku wa khaliqul insanu dhaifa. Allah memberikan kemudahan keringanan bagi kita karena manusia dalam kondisi yang lemah. Artinya apa? Tidak mungkin kita tidak berbuat dosa. Tidak mungkin kita tidak berbuat salah. Itu pasti. Karena Allah sendiri yang berfirman. Saya ambil dari hadis Qudsi. Berarti perawinya langsung Rasul Muhammad SAW. Qala Rasulillahi Sallallahu Alaihi Wasallam. Qala Allahu Azza wa Jalla. Berarti firman Allah. Ya ibadi innakum tuhtiuna billaili wa nahar. Hambaku, kalian itu pasti berbuat dosa dan salah. Bilaili wa nahar, baik malam maupun siang. Wa ana aghfir lahu dhunuba jami'an, dan aku Allah Rabbmu mengampuni semua dosa. Fastaghfiruni wa aghfir lakum, maka mintalah ampun padaku, aku ampuni. Kita tidak bisa menembus masa lalu yang jauh, enggak bisa sampai ke sana, tapi Allah berikan kemudahan. Apa kata Allah? Fastaghfiruni wa aghfir lakum, mintalah ampun padaku. Artinya apa? Ada urgensi penyesalan ini. Jangan nanti di padang mahsyar atau di yaumul hisab. Karena sudah tidak terhitung. Maka ada titik taubat di sini. Allah katakan di surat At-Tahrim. Surat 66. Di ayat yang ke-8.
Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilaihi taubatan nasuha asarukum yukafi ampun min sayyatikum. Wahai orang beriman, bertobatlah kalian dengan semurni-murni tobat. Insyaallah Allah akan menghapus dosa. Mudah-mudahan. Kalimatnya masih mudah-mudahan. Iya, mudah-mudahan kan. Berarti belum tentu diampuni. Enggak. Allah itu innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Allah sendiri yang mengatakan, aku ini Allah Rabbmu mengampuni semua dosa. Cuman Allah katakan di sana dengan mudah-mudahan. Itu dengan tujuan agar kita tidak meringankan atau tidak ngenteng atau tidak apa bahasa Indonesia yang pas, bahasa Jawa itu kaya Pak, ngenteng itu tuh bahasa Indonesia itu miskin Pak, bahasa Jawa itu ngenteng itu menggampangkan ya supaya kita tidak menggampangkan itu maksudku. Jadi Allah minta kita dengan kalimat mudah-mudahan. Tapi sebenarnya tidak mudah-mudahan. Sebenarnya kalau kita bertobat, dosa itu benar-benar ditutup semua. Tidak cuma mudah-mudahan. Mana firman Allah itu? Coba buka surat 25. Al-Furqan. Di ayat yang ke-70. Ilam man taba wa amana amilan soliha fa'ula'iga yubadilullahu sayi'atihim hasara wa kana Allahu ghafurur rahim. Ini Allah berfirman, kecuali orang-orang yang bertobat, beriman, beramal soleh, maka dosa dan kejahatannya diganti Allah dengan kebaikan. Betul? Betul isinya begitu Qur'annya. Nah, jadi ini kepastian. Kalau yang tadi asarul hukum di kafir aku udah mudah. Tapi kalau yang ini itu Allah mengatakan yubadilullahi. Allah gantikan yang jelek menjadi kebaikan. Berarti artinya apa? Tobat itu pasti diterima. Kan? Sehingga menyesallah sekarang jauh lebih baik. Ya. Menyesallah sekarang. Emang kita kan itu. Jangan menyesal nanti kemudian. Gak bisa berarti juga. Gak dihitung lagi amal itu. Nah, sehingga ternyata yang paling jauh itu masa lalu. Gak bisa ditempuh, tapi Allah berikan kemudahan. Ada Pak, orang berpikir begini. Keto itu somiku dari setiap pun. Karena kamu itu sudah parah. Kalau ada orang ngomong seperti ini Pak, jangan didengarkan. Ini setan dasiram. Ya. Kalau sampai ada orang ngomong, keto itu somu tidak diampuni atau susah diampuni, jangan didengarkan. Jangan didengarkan. Karena apa? Itu setan. Itu pasukannya iblis supaya kita enggak tobat. Coba buka surat 39 ayat 53. Qul ya ibadial asrafu al-anfusihim la ta'atum bi rahmatullah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Innahu huwal ghafurur rahim. Loh, Allah sendiri yang mengatakan. Katakanlah kepada hamba-hambaku yang melampaui batas. Melampaui batas. Qul ya ibadial asrafu. Sampaikan. Melampaui batas cuma dosanya itu melebihi gunung Semeru yang meletus. Melebihi tingginya langit mungkin. Lebih dalam dari samudra. Lebih luas dari daratan. Mungkin sudah parah lah. Tapi Allah mengatakan dengan kalimat la ta'natu min rahmatillah. Jangan kamu putus asa dari rahmatku. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Aku Allah-Rabbmu mengampuni semua dosa. Semua dosa. Oleh karena itu jangan didengarkan kalau ada mengatakan ketua. Saya pernah Pak didatangi seseorang, bukan didatangi Pak, saya ada ceramah terus orangnya di sana pas diskusi nanya, Ustaz saya mau nanya, apakah saya ini diterima? Apanya?
maaf saya buka baju. Loh, enggak usah saya bilang. Enggak penting saya buka baju. Wih, dari sini lah semua ini seperti batik. Saya tanya, itu baju batik? Bukan, saya. Ini tato. Enggak bisa ngomong saya. Kalau ngomong klausul fikih itu wudunya enggak terserah air. Itu kalau klausul fikih ya, dari para fuqaha. Dia tanya, apakah sholat saya diterima, wudhu saya diterima? Saya sudah nanya, ada 4 kiai, ada 3 ulama. Saya tidak pernah puas dengan jawaban. Luh, 4 kiai tidak puas. Lah, aku ya bangun sama mudri, sopo. Ditakwani ini gimana? Saya teringat ayat ini. Lalu saya bilang begini, bawa HP, HP-nya ada Quran. Ada, coba ketik. Buka surat 3953. Saya katakan saat ini, sampean kalau benar-benar mau berhenti, diterima sampean sholat. Diterima tobat. Dibaca Pak, dia baca ini. Nangis dia. Sampean hebat. Tatoan penuh masih mikir sholat. Di tempat saya Pak, enggak punya tato, mandi enggak sholat. Saya bilang gitu. Jadi ini yang tatonya penuh Pak, nangis takut sholatnya diterima atau enggak. Yang enggak punya tato, Pak. Enggak takut, Pak, sholat. Ya. Maka Imam Al-Ghazali dalam kitab beliau ketika saya waktu masuk Islam pertama-pertama membaca kitab itu, dia juga menanyakan, apa yang paling ringan di muka bumi ini? Ada yang jawab kapas, debu, semua disalahkan. Apa guru? Yang paling ringan, meninggal mau sholat. Paling ringan, Pak, meninggalkan sholat itu. Serasa kayak enggak pernah ada dosa atau keliruan. Ketika dia juga bertanya apa yang paling berat. Ada yang jawab besi, jawab penuh banyak sekali. Dia mengatakan tidak. Apa yang paling berat? Yang paling berat itu amanah. Amanah. Dan lihat kenyataan. Begitu orang diberi amanah. Masya Allah. Bleset. Makanya imam-imam itu diharapkan oleh Allah itu menjadi imam yang adil. Dan salah satu orang yang akan mendapatkan keselamatan nanti di padang mahsyar itu pertama kali ada Rasul mengatakan inna sab'atu yudibullahu, satu salah satu dari orang yang akan mendapatkan perlindungan nanti di yaumul hisab itu apa? Imamu adli, imam yang adil. Dan Allah memerintahkan kita, coba buka surat 16 ayat 90. Semua itu diperintahkan Allah seperti ini. Surat 16 ayat 90. Abdul. Inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Rabbuna wa ta'ala berfirman, sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil, berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan melarang melakukan perbuatan keji, kemungkaran, permusuhan. Dia memberi pengajaran kepada kamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. Dan orang kalau dikasih amanah Pak, jadi pimpinan berat, harus adil. Pertama kali orang katakan ya kuru bil adli, diperintahkan untuk berlaku adil. Maka kalau ada pemimpin Pak yang masih membela kelompok tertentu, membela golongan tertentu, menyengsarakan satu dengan yang lain, memanfaatkan satu dengan yang lain, berbuat dolim. Kayaknya pada mahsyar itu untuk dia injak saja berat. Dan di pada mahsyar itu matahari cuma sejengkal, sakilan kata sejumlah. Maka penyesalan nanti di sana gak akan ada arti. Maka menyesal sekarang, artinya apa? Penyesalan sekarang ini dijamin Pak sama Allah. Selama kita mau menyesal apa yang kita lakukan dahulu. Dihapus, benar-benar dosanya dihapus. Dan yang lebih dahsyat lagi, kalau kita menyesal di dunia, dijamin sama Allah, masuk surga itu gak pakai mampir neraka. Serius, serius. Allah sendiri yang janji, orang yang tobat, orang yang menyesal, disesali betul, itu dijanjikan Allah.
masuk surga tanpa mampir neraka. Buka surat 19 ayat 60. Allah sendiri yang janji, asal mau tobat, mau menyesal. Ilam man taba wa amana amilan soliha fa ulaika yadkhuluna jannah wa la yanlamuna sayyi'ah. Allah sendiri loh. Kecuali hamba-hambaku yang bertobat, beriman, beramal soleh, maka mereka akan masuk surga tanpa terdolimi sedikitpun, tanpa dianiaya, tanpa mampir neraka. Maka kelak di pada masa, saya berikan lagi dari Bukhari Muslim, perawinya Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ketika kita parkir di pada masa, matahari yang hanya sejengkal, tidak ada kata penyesalan lagi di sana. Dan saat itulah roh kita dipersatukan kembali dengan jasad sehingga jiwa ini ada. Karena jiwa ini akan muncul kalau roh dan tubuh bersatu. Ini Allah sebutkan di surat 23 ayat 100. Wa'mi wa'arihim ala barzakhu ila yawma yub'asu. Jadi roh dan jiwa ini dikembalikan Allah setelah dari barzakh. Disatukan kapan? Saat hari kebangkitan. Ketika setelah disatukan ini Pak, baru ada hisab. Dan kalimat Allah, ya ibadi innama hiya a'malukum usi halakum summa uwafikum iyaha fa'ikoh. Hambaku, ini catatan amal. Sudah tersusun, sudah tercatat. Suma uyafikum iyah. Dan ini aku kembalikan kepadamu. Faikroha. Baca. Siapa yang baca? Mata, telinga, hidung, kulit, mulut, rambut, tangan, kaki. Jiwa ini sudah gak bisa mempengaruhi. Jiwa ini bisa tak. Jiwa yang oleh Allah diberikan ada futur dan takwa agar kesempurnaan penciptaan ini. Jadi Allah berikan jiwa ini itu dengan kesempurnaan ciptaan. Coba kita cek di surat 91 mulai ayat 7 sampai 10. Wa nafsiu wa masawaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflahaman zakaha wa qad khabaman dasaha. Demi kesempurnaan ciptaan ini, maka Allah ilhamkan pada jiwa ini jalan fujur dan jalan takwa. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Beruntung yang mensucikan, rugi yang mengotori. Kesempatan mensucikan hanya ada di dunia. Hanya ada saat sekarang. Di sana sudah demi bisa disucikan. Maka benar tema ini, menyesallah sekarang. Jangan menyesal nanti di kemudian. Karena kalau kita merasa sesuatu yang enggak beres, segera selesaikan di dunia ini. Karena nanti di sana sudah enggak bisa. Oleh karena itu, nanti di padang mahsyar, setelah semua bisa dikumpulkan, semua laporan amal, kita semua minta syafaat. Butuh syafaat, butuh pertolongan. Dan Rasulullah Muhammad SAW dihadirkan oleh Allah di semua kaum yang dihisab. Jadi semua kaum, mulai anak cucu Adam, generasi 1 sampai generasi 10. Ini kan Nabi Adam yang bertanggung jawab. Pada waktu hisab, Rasulullah dihadirkan. Anak cucu Adam generasi 11 sampai 39, 950 tahun soalnya, itu Nabi Nuh. Rasulullah dihadirkan. Kemudian kaum Ad, Nabi Hud diadili, Rasulullah dihadirkan. Kaum berikutnya, kaum Samud, Nabi Saleh, Rasulullah dihadirkan. Hisab kaum berikutnya, kaum Madyan, Nabi Syuaib, Rasulullah dihadirkan. Hisab kaum Yahudi, Nabi Musa.
Rasul jadikan Bani Israel. Pengadilan kaum Nasrani, Rasul Isa dihadirkan, Rasulullah Muhammad dihadirkan. Untung saya tidak ikut barisan sana sudah. Nah kemudian waktu umat Islam, Rasulullah sendiri. Kenapa Rasulullah ini menghadiri ini semua? Kita kan diberi kesempatan di muka bumi ini oleh Allah untuk bertobat melalui diturunkannya Al-Quran. Jadi Al-Quran diturunkan Allah dengan tujuan agar manusia ini mempersiapkan diri dunia. Coba buka surat 10 ayat 57. Piye ngarepe? Mas, depannya piye? Surat 10 57. Depannya aja piye? Saya lupa. Ya ayuhan nas, qad ja'akum mau'idatun min rabbikum wasifa'u lima fis sudur wa huda wa rahmatan lil mu'minin. Apa kata Allah? Wahai manusia, telah datang kepada kalian petunjuk nasihat langsung dari Allah Rabbmu. Dia penyembuh segala penyakit, terutama penyakit hati. Dia adalah rahmat bagi orang yang mengimani. Nah, dengan diturunnya Quran ini, itu diharapkan kita nanti mampu menyelesaikan penyesalan-penyesalan di muka bumi. Karena ditunjukkan oleh Allah. Antara apa? Sebab Qurannya adalah hudal linnas wa bainati minal huda wal furqan. Dia petunjuk manusia tentang hal-hal yang hak dan yang batil. Ditunjukkan pembeda antara yang batil dan yang hak. Nah, oleh karena itu, yang mendapat tugas itu Rasulullah SAW. Maka besok di padang mahsyar Rasul mendampingi semua Isa. Mana buktinya? Buka An-Nisa 41. Fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahid wa ji'na bika 'ala ha'ula'i syahida. Bagaimana nasib orang-orang kafir nanti apabila aku datangkan setiap nabi atau rasul yang aku utus atas semua umat ini? Kemudian Allah katakan wajib nabika alaha ulai sahida, dan kau Muhammad aku hadirkan sebagai saksi. Apa yang terjadi Pak? Di pada masa nanti Quran ini, mereka-mereka yang di dunia tidak sempat menyesal, tidak sempat menyesal ini bunyi. Mereka bilang begini: Yauma idzi yadzallina kafaru wa asar rasulah lau tusawa bihimul ard wala ya'tumuna Allah hadisa. Ayat 42. Pada hari itu, kata Allah, orang-orang kafir yang mendurhakai Rasulullah berharap lautu sawabihimul ar. Ya Allah, ratakan saya dengan tanah. Mereka minta diratakan dengan tanah. Minta dikembalikan dari tanah. Kalau dikabulkan Allah, menalah. Jadi tanah tidak masuk neraka. Kata Allah, kok nyimut? Gitu. Lah kok nyimutnya itu Allah katakan, layak tumun Allah hadisa. Kamu tidak bisa menyembunyikan apa yang sudah terjadi di kamu. Tidak bisa disembunyikan lagi. Tapi kalau kita menyesal, kita tobat, itu besok tidak dibacakan, Pak. Tidak dibacakan. Janji Allah tadi di surah At-Tahrim. Nama-nama tidak dibacakan. Tadi kan Allah bilang, wahai orang beriman, bertobatlah dengan sungguh tobat, maka insya Allah akan menutup dosa-dosa. Nah, jadi catatan amal itu tidak bisa dihapus, Pak. Catatan amal tidak bisa dihapus. Cuman tidak dibacakan. Yang sudah disesalkan di dunia, yang sudah ditobatkan di dunia, tidak dibacakan. Itulah enakan. Malah dipindah menjadi amal kebaikan. Sebagaimana Al-Furqan ayat 70 tadi. Oleh karena itu menyesal di muka bumi ini, jangan disia-siakan waktunya. Dan kapan itu? Kapan? Buka surat Ali Imran ayat 133. Kata Allah, wasari'u. Apa wasari'u itu? Bersegera. Wasari'u ila jannah. Arduhas sama watu wal arz u'idat silimut taqin.
Allah berfirman, segeralah kamu mendapatkan ampunan dari Allah dan surga seluas langit dan bumi. Berarti tidak ditunda. Jangan pernah menunda sesuatu. Kenapa? Kita enggak pernah tahu datangnya kematian. Sementara kematian adalah suatu kepastian. Mau mati apa saja? Mintalah sama Allah. Boleh kok kita minta. Wa'afana minal abrar. Boleh itu. Kita minta wafat, diwafatkan dalam keadaan yang baik. Surat Imam. Jadi catatan yang di Lauh Mahfuz itu bisa dirubah. Pak. Dirubah caranya. Diizinkan. Dengan apa? Waqautu kudu'a bidu'a. Kata Rasul. Bisa merubah kudu'a itu doa. Kemudian amal saleh. Kemudian inam ibadah tumi robbi. Yang mengibadati Allah. Itu bisa minta perubahan. Contohnya. Pak. Sifulan. Tanggal 1, bulan 1, tahun 1, jam 1, menit ke 1, detik ke 1. Catatannya, meninggal ketiban botol, mati sanaliko misalnya. Jadi matinya kejatuhan batu bata. Tapi karena dia memohon, dia ibadahnya tekun baik, dia meminta diwafatkan dengan husnul khotimah, apa yang terjadi Pak? Tanggal 1, bulan 1, tahun 1, jam 1, menit ke 1, detik ke 1. Si fulan meninggal setelah meletakkan batu bata pertama pembangunan masjid. Botolnya jemelo Pak, tapi gak ngembrui gitu. Tapi batu batanya diletakkan sebagai peletakan pembangunan masjid. Terus wafat. Lain. Dan wafat itu boleh diminta. Kalau saya pribadi Pak, saya minta semua. Wafatkan saya waktu ceramah atau waktu khotib Jumat atau waktu sholat, itu saya minta deh. Jadi suatu saat kalau saya pas ceramah tiba-tiba ngerempak ya, dan tidak rasa dikabulkan, mati saat dakwah. Maksudnya saudaraku, oleh karena itu tobat di muka bumi ini adalah satu kesempatan yang jangan disia-siakan. Karena nanti di padang masa yang ada cuma penyesalan tapi gak bisa memperbaiki. Tidak bisa memperbaiki. Buktinya ketika mereka minta dalam tangan-tangan tangan, gak dikasih Allah. Gak dikasih. Dan itu mana hadisah kata Allah. Gak bisa. Kok nyimut. Gak dikabulkan. Masuk neraka. Maka siapa yang mendolimi agama kita ini? Yang ingkar terhadap ketetapan yang Allah tetapkan. Pasti masuk neraka. Gak pakai enggak. Kecuali dia tobatkan di muka bumi. Dia sesalkan. Nah, sekarang apa syarat agar itu diterima oleh Allah? Itu ada 7. Ada 7. Ya. SKB. Syarat dan ketentuan berlaku. Apa itu? Ketika dia tobat karena Allah. Bukan selainnya. Yang kedua, menyesali. Yang ketiga, bertekad tidak mengulangi. Yang keempat, tobat ini diterima oleh Allah. Ida milaruh ilaiya ghori minakadibi. Sebelum roh ini sampai kerongkongan. Jadi kalau roh sebelum sampai kerongkongan, dosa sebesar apapun Pak. Tadi Allah bilang kan, diampuni. Diampuni. Sirik musrik sekalipun. Menyekutukan Allah sekalipun. Kalau tobat di muka bumi, betul-betul diampuni. Tapi dengan catatan, karena Allah menyesali, bertekad dan berjanji, tidak mengulangi, kemudian illa roh milaya wargin sebelum roh sampai. Kerongkongan, yang kelima sebelum matahari terbit dari barat, yang keenam man hadakula idan linas fahabahu. Kalau kamu punya kesalahan atau masalah yang belum selesai dengan manusia, selesaikan. Jadi kalau sampai ada orang mengatakan di dunia ini misalnya katanya tak sepuro, saya gak akan pernah bisa memaafkan kamu. Jangan harap masuk surga. Apalagi saya mengatakan tiada maaf bagi. Jangan harap masuk surga. Kenapa? Buka surat 24 An-Nur ayat 22. Wal yafu wal yasfahu alatuhibuna ayat firalakulakum Allahu ghafurrahim. Kata Allah berlapang dadalah. Maafkanlah. Tidakkah kamu ingin mendapat ampunan dari Allah? Jadi kalau kita ingin dapat ampunan Allah, maafkan yang lain lah.
Kalau masih punya dendam, masih punya sakit hati, jangan harap mendapat ampunan dari Allah. Maka siapapun yang berbuat salah kepada kita, siapapun berbuat dolim kepada kita, maafkan, maafkan. Kalau diolok-olok, Pak, dijawablah dengan doa yang kebaikan. Susah loh, Pak. Susah. Kita dilono konco, kon panjangnya kucing. Kita balas, kon kucing garong, lebih nemen. Nanti dilono, kon ini wedus, dan kon wedus gibas, lebih nemen. Kapan kita bisa ketika diolok, kita doakan dia. Rasulullah luar biasa. Ketika dilempar sampai bocor kepalanya, ditawarin, dilempar jabat Uhud. Apa kata Rasul? Jangan, didoakan, Pak. Allahumma iti kaumindu. Coba kalau kita ditawari malaikat gaya, lewe didolimi, iya, tak balas tak, pakai apa aja baluhun, Ibuono, Semeru, Arjuna, belak no sisa, malah kita ibu. Tapi ketika kita mampu untuk memaafkan, wal ya'fu, wal yasfahu, berlapang dada dan maafkan, maka itu jaminan surga. Makanya orang yang mau menahan amarahnya, memaafkan kesalahan orang lain, pasti masuk surga. Mana janji Allah? Ali Imran 134. Jadi 133-nya wasari'u ma'firatin mir rabbikum wal jannah arduha samawati wal arj uqiddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian mencapai ampunan Allah Rabbmu dan surga seluas langit dan bumi yang disediakan bagi hamba yang takwa. Siapa saja? Kata Allah, alladzina yunfiquna fis sara'i wa dara wal kadhibina al ghaib wal afina anin nas. Mereka-mereka yang mampu menahan amarahnya dan mau memaafkan kesalahan orang lain. Maka jangan pernah menyesal nanti di padang mahsyar, menyesallah di muka bumi. Yang terakhir, Allah tunjukkan mereka-mereka yang menyesalnya di sana. Menyesalnya di sana. Terus enggak dapat apa-apa. Buka surat 25 Al-Furqan ayat 27 28 29. Ini mereka-mereka yang nanti di pada masa Allah gambarkan. Ini jadi Allah sudah menggambarkan di sini. Nih, wa yauma ya'adu dhalimu 'ala yaday yaqulu la taqaddu ma'ar rasuli sabina. Mereka berkata, celaka. Coba dulu aku di dunia mengikuti Rasulullah atau mencontoh dia. Lihat 28-nya. Ya wailata laitani lam atakhid fulanan khalila. Celaka aku. Coba aku dulu enggak melok ustaz fulan, kiai fulan, ulama fulan. Yang meleset ya, yang meleset bukan yang mengajarkan Quran dan hadis itu. Coba aku enggak berteman sama fulan dulu, enggak melok fulan. Lihat 29-nya. Laqad adalani anidikri ba'da ija'ani wa kana syaitan insani khaduna. Ternyata mereka semua menyimpang daripada Quran, dari kebenaran Quran yang sudah datang. Maka saudara-saudaraku, menyesal di dunia jauh lebih luar biasa. Jangan pernah menyesal nanti di padang mahsyar, karena enggak akan bisa merubah. Mudah-mudahan Allah berikan kita semua umur yang berkah. Amin. Kesehatan yang berkah. Rizki yang berkah. Alhamdulillah. Jadikan amal soleh kita, amal ibadah kita di atas Quran dan Sunnah. Sehingga amalan kita dijadikan Allah menjadi amalan-amalan yang solihah, makbulah, wa mutaqabbalah. Amin. Allahumma. Amin. Nah, kita diskusi sekitar 15 menit. Ada yang mau didiskusikan? Tafadhol. Tayyib. Apakah Al-Masih, Isa, atau Yesus itu satu orang? Satu. Sama. Satu orang. Dan Nabi Isa pun juga memberikan penjelasan waktu itu supaya orang-orang tidak menyesal. Jadi diberitahu siapa Allah itu diberitahu. Dan Yesus ngomong kalau dia bukan anak Tuhan. Coba ketik. Yohanes.
Enggak punya, siapa yang enggak pernah kafir? Ya ketik-ketik Yohanes pasal 17 ayat 3. Ini enggak pernah dibaca kan enggak di gereja mana Bu? Jamaah Api Dapa itu lhaq. Kalau dibacakan. Ketemu Yohanes pasal 17 ayat 3. Ketemu? Ayo ketik dulu. Kemarin saya ngentah ini Pak lama Pak, tapi kan mulu tetap jawab WA. Tadi. Sudah ketemu. Tuh, kalimatnya Nabi Isa ini. Orang yang bisa masuk surga itu kalau hanya mengenal Allah satu-satunya Allah yang benar dan mengenal aku Yesus itu utusan. Itu kalimatnya Yesus. Mau narik dinoyo diganti anak Tuhan. Oh, dinoyo itu pabriknya. Pabrik berarti Paulus. Sehingga ini jenisnya Paulus. Diganti anak Tuhan. Makanya saya minggat dari gereja Pak, pindah masjid. Jadi, itu Nabi Isa sendiri yang... Nah ini Pak, kalimat Nabi Isa ini diulang Allah. Diulang Allah. Buka Quran. Diluruskan. Jadi kalimatnya Nabi Isa yang telah dirubah sama Dinoyo itu. Oh, itu pabrik rotinya ya Pak ya. Roti Paulus. Yang dirubah sama Paulus, sama Allah diulang lagi. Coba buka surat 5. Surat 5 Al-Ma'idah. Ayat 72. Jadi kalimat Nabi Isa diulang lagi oleh Allah. Diluruskan kembali ketika Rasul membawakan ini. Apa? Laqad kafarla dina qulu innallaha wal masihu ibnu maryam wa qala al masihu ya bani israil budullaha rabbi wa rabbakum innahu may yusrik billahi faqad armallahu jannah. Itu kalimatnya. Apa kalimatnya? Sungguh kafir orang yang mengatakan bahwa Isa anak Maryam itu Allah atau anaknya Allah. Sementara padahal Nabi Isa berkata, hei Bani Israel, sembahlah Allah, rohmu dan rohku. Maka siapa menyekutukan Allah? Maka dia diharamkan surga. Diharamkan surga. Dan ditambahkan dengan kalimat, wa na'unar wa malinda ilami angsa. Dan dia dimasukkan neraka dan tidak ada satupun yang bisa mendekat. Makanya kunci masuk surga itu satu kok. Kunci masuk surga yang paling sederhana ya. Yang paling sederhana. Minimal di khuldi. Mana khuldi itu? Terasnya surga. Teras. Minimal di teras. Ya. Kalau di Firdaus, banyak ini SKB-nya. Mau tahu Pak, surga itu apa saja, urutannya, siapa yang masuk. Mau tahu enggak? Mau. Bilang takmir, nantikan pada channel dan gelombang yang sama. Nanti judulnya surga mana yang aku pilih. Nanti tingkatan surga terbuat dari apa. Siapa yang menghuni. Insya Allah kalau ada umur panjang. Dan ada kesempatan lagi kita bertemu. Nanti saya tema judulnya surga mana yang aku pilih. Nah kalau yang minimal teras. Tapi sudah nyaman itu masa teras. Buka Quran halaman 304. Ngeluh deh hatuin ada halaman ini. Sebelah kiri bawah ya. Buka surat 18. 18 itu Al-Kahfi. Di penutup ayat Pak. Di 110. Ini kunci sederhana. Pasti ketemu Allah dan pasti masuk surga. Cuman belum tentu Firdaus ya. Tapi pasti masuk surga. Apa kata Allah? Pamangkana yang juli ka'arobi faya'an amalan soliha wala yusrik di ibadatu robihi ahadah. Maka barang siapa ingin bertemu dengan Allah dan masuk surganya, maka hendaklah dia beramal kebaikan dan jangan pernah menyekutukan Allah dalam mengibadatinya. Udah, dua kunci ini pasti kita masuk surga. Faman kana yarjuli ka rabbi fayaman amalan solihan wala yusrik bi ibadati rabbihi ahada. Ini kunci paling sederhana. Terjawab lagi? Nah, jadi satu orang. Satu orang. Ada lagi? Ya. Tanya-tanya. Paham. Apakah boleh setelah sholat subuh langsung nambah dua rakaat?
setelah azan subuh. Kalau setelah azan subuh nggak usah. Itu kalau setelah azan subuh nggak ada, kecuali mendirikan fardunya. Tapi kalau sebelum, silakan. Mau qobliyah, mau tahiyatul masjid, silakan. Tapi nggak usah, nggak ada contoh, tidak ada contoh. Jadi begitu adzan, udah qobliyah aja. Sampai kapan? Sampai iqomah. Gak usah nambah-nambah. Kalau memang niat mau tahiyatul, jangan datang waktu adzan, datanglah sebelum adzan. Ya. Lagi. Dan Rasul mengatakan begini, solu kama ro'aitumuni usoli. Sholatlah kalian seperti kalian akan sholat. Jadi kalau Rasul nggak lakukan, kita tidak usah lakukan. Karena apa? Tadi, ya umayya adzolimu patakutum ar-rasuli sabila. Celaka aku, coba aku dulu mengikuti yang Rasulullah. Tadi, telah disuruh menyesalnya di sana. Tidak berarti. Menyesalah di dunia. Lagi? Cukup? Saya mohon doa. Langsung berangkat ke Jombang. Hari ini ada kajian pagi saya di Jombang. Sudah jalan lagi. Jam 6. Mudah-mudahan bisa nyampe ke sana. Ya, mohon doanya. Sudah buka lagi. Ya, aja ditutup mana ya masjidnya? Kok ditutup mana? Hari ini ada PPKM sama tutup mana? Sama lockdown mana? Kajian lockdown mana? Dan super taksi mana ya, Ustaz? Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhana Allahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf atas segala kekurangan. Waalaikumsalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.